Dapatkan instruksi di pinggir lapangan. Kick-off. Baru saja tidak bagus umpannya. Terhadap Demur Jaya tadi. Dan bahaya pemirsa. Anda lihat sundulan selamat datang diberikan oleh Rashid tadi. Dari Bali United untuk Bakrito Putra. Target. Padahal ada target man ya, Spaso. Oh, Ilya Spaso. Ya, pemirsa untuk gol dari Ilya Spaso Yeven. Striker berusia 35 tahun memanfaatkan sebuah kesalahan di lini pertahanan dari Barito Putra. Tim yang sejauh ini menjadi tim paling bola juga ada gerakan dari Privat Embarga ke dalam kotak penalti. Ada De Burga dan disundul saja bola kali ini oleh Ricky Fajrin. Masih kembali Ahmad Arjuna. Ricky Fajrin direbut oleh Gustavo. Gustavo berikan bola kepada Murillo. Oh, Murillo! Murillo! Wasit menunjuk titik putih, sebuah kesalahan yang dilakukan di mana menuju kepada gawang. Gustavo kembali lagi, penalti yang sangat tinggi dilepaskan membuat game on 1-1 Bali United. Barito Putra pekan ke-10 BRI Liga 1 Kapten Dewa Yandita dia bisa memberikan kontribusi dalam bertahan dan dia walaupun foul-foulnya itu foul-foul yang cerdas ya. Ya. Oh. Asim Kibu jauh. Ya, Anda lihat tendangan knuckle yang coba dilepaskan tadi oleh Hasim Kipu. Balik kepada Murillo. Murillo ada ruang tembak. Murillo! Oh, my God! Siap-siap makan Gorati. Melambungkan bola. Oh, bahaya. Oh, apa yang terjadi, pemirsa? Sukar dipercaya. Dan Anda lihat, masih bisa diselamatkan. Bagus! Dan sekarang ada no look pass. Berikan saja bola pemirsa. Pass, shot and goal. Inilah dia gunanya dari Rahmat dan Rasul menjadi super sub. Ya, akhir dari pertandingan antara Bali mengalami kekalahan. Kita jumpai lagi dalam pesan-pesan yang berikut ini.